kan? Pemenang lomba MAPSI dan 17 Agustus. Yang dipanggil silakan segera maju ya. Untuk cabang pengetahuan PAI, juara 1 Mbak Laurel Askia. Mapel PAI Putra mendapat juara 3 atas nama Mas Alif Satria Wijaya. Cabang Wudu dan Sholat Putra diraih oleh Ananda Kaisar Abdurrahman Hakim, juara 1. Cabang Wudu dan Sholat Putri juara 1 atas nama Ananda Naura Hasna Nabila kelas 5C. Cabang Tilawah mendapat juara 2 atas nama Ananda Afsar Emir Khairon. Cabang Tafid Putra mendapat juara 2 atas nama Ananda Jafar Bayu Prastiawan Al-Mansur. Tafid Putri mendapat juara 1 atas nama Putri Naura Salsabila kelas 5D. Mbak Putri. Cabang Komputer mendapat juara 2 atas nama Mas Fahri Fausta Firzani kelas 5D. Sebelahnya Mbak Putri sayang. Nah, terima kasih. Cabang Kaligrafi Putra mendapat juara 1 atas nama Usaid Abdul Rosyid kelas 5C. Putri juga mendapat juara 1 atas nama Diksa Humaira Fauzia kelas 6B. Terakhir cabang Itobah Putra mendapat juara 2 atas nama Haidar Abdul Ali. Itobah Putri mendapat juara 1 atas nama Bening Azuru kelas 4. Silakan maju. Tambahan untuk lomba 17 Agustus tingkat kecamatan mendapat juara 1 cabang sepak bola. Silahkan kaptennya maju. Sepak bola siapa Pak Hendi kaptennya? Arga, Arga. 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 Arga Pak Arga. Oh ini Arga. Ya, silahkan. Monggo kawan untuk menyerahkan piala.